Masuk nih. Teman-teman padat banget nih. Sepenuh ini kalian bisa lihat sendiri ya, tapi masih enak lah, masih enak ya ibu-ibu ya, dingin ya AC-nya ya, masih nyaman ya. Nanti kebayang lah, mungkin nanti kalau misalnya udah benar-benar beroperasi ya bisa dilihat mungkin seperti ini kondisinya, seperti sepenuh ini. Nah tadi saya sempat tanya, oh tutup pintunya. Bentar lagi kita jalan. Nah, tadi saya sempat tanya, kalau untuk gerbang khusus wanita, untuk saat ini belum ada gerbongnya. Gerbong khususnya belum ada, tapi mungkin akan diadakan. Jadi untuk para wanita, tenang aja. Kita jalan nih. Teman-teman, saya dari tadi nggak sadar kalau ini sebenarnya kita di bawah tanah loh. Ini benar-benar udah kayak kalau di luar tuh udah kayak subway. Udah pengen ngerasain MRT ini udah pernah ya? Iya, udah dua kali. Oh, udah dua kali. Ya. Gimana Mas kesannya? Untuk kesannya ini benar-benar futuristik banget ya, futuristik banget ya untuk kemajuan Jakarta itu sendiri. Kalau dibanding sama komuter lain, oh beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Ini lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih aman lah. Dan lebih efisien. Lebih efisien ya. Oh iya. Kalau lebih efisien maksudnya itu kecepatannya di pasti lebih cepat ya daripada komuter lain. Iya tentu. Dari Bundaran HI sampai Lebak Bulus itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 30 menit. 30 menit? Iya. Biasanya orang berapa menit ya kalau misalnya? Bisa berjam-jam, apalagi kalau misalnya naik mobil bisa 2 jam, 3 jam kadang. Wah, teman-teman, daripada naik mobil, mending naik MRT aja. Tentu, berarti cuma setengah jam. Lebih baik transportasi umum. Sekarang kita udah di stasiun di mana nih? Istora. Istora. Itu kita dibawa terus? Iya. Setelah Istora, kita akan menuju ke rel atas. Stasiun berikutnya berarti ya, apa? Stasiun Sisingamangaraja. Oh, Sisingamangaraja itu baru kita mulai ke atas. Ya. Itu MRT-nya nanjak atau? Karena kebetulan jalannya ini halus banget, jadi kita dia landai, jadi nggak terlalu berasa. Kurang terasa kalau naik ke atas itu. Oh. Ya. Keren juga ya. Iya. Ya, mungkin biar nggak berbahaya, jadi gak dibikinnya berbahaya, landai iya. Banget ya. Iya. Benar. Jadi mungkin dari sekarang ini mungkin udah agak berasa kemiringannya mungkin ya. Atau gimana ya? Kalau kemiringan kurang berasa, jadi tiba-tiba kita dari bawah tanah itu tiba-tiba udah terasa di atas aja. Wah, keren ya. Udah kelihatan jalan-jalan. Teman-teman, kita sudah sampai. Mas Edo, makasih ya. Kita masuk. Jadi, sementara ini, kalau mau ke Lebak Bulus, kita transit dulu.
Nah, tadi kita sempat transit di Blok M. Ini cuma sementara karena masa percobaan. Kalau nanti pas sudah jam operasional resmi, itu dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus nggak ada transit. Nah, saya mau ajak teman-teman nih ke daerah Fatmawati. Nanti kita turun di stasiun Fatmawati, ya. Stasiun berikutnya, Fatmawati. Kita udah sampai nih. Ayo kita turun.